Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Aisyah di program Pemuda Bakti Banua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021 yang ke-76. Baik, pada hari ini saya mempunyai narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Muhammad Fitri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pergerakan pemuda dalam menghadapi tantangan bonus demografi. Nah, sekarang Assalamualaikum Muhammad Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, lama kita berjumpa? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Apa sih kegiatan yang Fitri lakukan sekarang ini? Oke, jadi kegiatan saya sehari-hari yaitu saya menjadi salah satu anggota juga di Pemuda Bakti Banua nih. Nah, jadi saya bisa juga kayak memanajemen waktu. Saya juga ada kegiatan di lingkungan kampus. Itu tuh saya lumayan banyak juga nih ikut organisasi. Yaitu salah satunya saya sangat aktif di kegiatan pramuka. Itu organisasinya namanya HW, Hizbul Walton. Juga dalam organisasi OKM Agama. Nah, di situ saya diamanahi untuk mengkoordinasi dan mengkoordinatori antara mencari pemateri dan mencari pesertanya. Terus saya aktif juga di kegiatan tapak suci. Nah, itu apa? Nah, itu tuh seperti karate tapi dalam lingkup kemuhammadiyahan. Nah, itu. Statusnya nih apakah mahasiswa atau sedang kerja gitu? Jadi saya masih jenjangnya masih mahasiswa. Di universitas mana? Saya di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Mengambil jurusan apa nih? Saya program studinya yaitu di S1 Pendidikan Matematika. Sudah semester berapa Fitri berkuliah? Untuk semester saya masih semester 2 menuju ke semester 3. Apa sih yang organisasi yang kamu ikuti apa aja untuk sekarang ini? Oh, untuk sekarang saya ada di Pemuda Bakti Banua. Nah, juga di saya di masyarakat saya ikut di kelompok Habsyian. Nah, itu tuh dalam lingkup ibadah agama. Nah, sangat luar biasa sekali nih. Hari ini saya tertarik banget nih dengan tema kita tentang pergerakan pemuda dalam menghadapi bonus demografi. Nah, siapkah kita para pemuda menghadapi bonus demografi? Dengan pembahasan mengenai kesiapan generasi muda dalam beradaptasi pada masa bonus demografi yang dimulai dengan memahami peluang dan tantangannya sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang paling dalam nih tentang bonus demografi ini, pemuda dalam hal ini. Nah, menurut kamu apa sih bonus demografi itu? Oke, jadi bonus demografi itu yaitu suatu kondisi di mana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif, yaitu di bawah 5 tahun sampai di atas 64 tahun. Oh, jadi bonus demografi itu penduduk yang usianya produktif ya, banyak dibandingkan dengan usia non produktif. Ngomong-ngomong tentang bonus demografi, bagaimana sih cara kita mengetahui kalau sebuah negara itu mengalami bonus demografi? Oke, jadi sebelumnya itu kan ada yang kalimat apabila ada pedang bermata dua ya. Jadi apabila dimanfaatkan dengan sebaik mungkin maka akan hasilnya akan memuaskan juga. Terus apabila tidak dimanfaatkan juga itu akan berujung pada hal negatif. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus memanfaatkan kondisi yang ada ini. Jadi setelah kita mengetahui ada potensi di setiap individu masing-masing. Oke, jadi apabila dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan dimanajemen dengan sebaik mungkin juga,
maka akan mengakibatkan bangsa kita ini akan mengalami kemunduran dan ketidakmampuan dalam mengaktualisasikan segenap potensi yang ada. Terus yang dimiliki juga untuk mencapai kemaslahatan, kemandirian dan keharmonisan. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari setiap diri masing-masing untuk mengingatkan kembali warga negaranya dan mendorong revitalisasi hazanah etika dan moral yang telah ada dan bersemi dalam masyarakat sehingga menjadi salah satu acuan dasar untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk di Indonesia sendiri kan ya ada katanya bonus demografi berlangsung pada tahun 2020 dan sampai 2030. Nah, jadi nih banyak banget seharusnya potensi keberhasilan orang kita di usia yang produktif. Nah, sekarang apa sih adanya peluang yang dapat kita manfaatkan dari adanya bonus demografi itu menurut Fitri? Oke, jadi peluang yang dapat dimanfaatkan adalah kemunculan masa bonus demografi, yakni jumlah pengangguran berkurang salah satunya, terus meningkatnya daya saing bangsa. Nah, itu sangat diperlukan untuk membentuk generasi bangsa yang gemilang dan inovatif, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, terus semakin produktif dan meningkatnya sumber daya manusia. Wah, banyak sekali nih manfaatnya dari adanya bonus demografi itu sendiri. Dengan adanya bonus demografi ini, kita sebagai pemuda harus semakin menjadikan lebih bersemangat, lebih belajar lagi, dan meningkatkan potensi diri kita masing-masing. Ya, benar sekali. Karena persaingan yang sangat kompetitif ini akan membentuk generasi yang lebih kreatif, inovatif. Jika tidak adanya hal tersebut, maka pemuda akan cenderung malas dan kurang bersemangat. Peluang yang dapat di mana kita akan adanya kemunculan masa bonus demografi ini juga jumlah penganggurannya berkurang ya, seperti yang dikatakan Fitri tadi. Ya, dan meningkatkan daya saing bangsa, membentuk generasi emas yang kreatif dan inovatif, pertumbuhan ekonomi lebih baik, semakin produktif dan berkualitasnya sumber daya manusia, dan peluang bangsa Indonesia menjadi negara maju semakin terbuka lebar. Jadi nih menurut Fitri lagi, apa sih menurut kamu kegagalan dalam memanfaatkan adanya bonus demografi ini? Oke. Menurut saya pribadi, salah satu kegagalan yang sangat signifikan yaitu banyaknya lapangan pekerjaan. Terus juga ditambah dengan banyaknya pengangguran. Juga kurang produktifnya sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Jadi kegagalan dalam memanfaatkannya itu salah satunya yaitu banyaknya pengangguran. Terus lambatnya perkembangan sumber daya alam dan sumber daya manusianya dan keuangan negara yang defisit. Jadi kayak bonus demografi itu bagaikan dua sisi, yaitu memiliki ada kesempatan dan ada tantangannya. Nah, tinggal kita semua bagaimana kita cara menyikapinya. Nah, menurut Fitri, apa sih tantangan dari adanya bonus demografi itu sendiri? Jadi salah satu tantangan yang sangat berat yaitu adanya masih tingginya tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke atas. Selain itu yaitu daya saing tenaga kerja yang relatif rendah, masih sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan kerjanya. Tantangannya adalah banyak pemuda narkoba yang ada juga yang pengangguran. Nah, bagaimana sih cara mengatasi itu? Padahal kita harus dari sumber daya manusia dengan kualitas yang baik. Bagaimana sih?
menurut saya pribadi itu kita harus menunjukkan sikap yang positif. Juga kita harus memerlukan etika keilmuan. Nah, etika keilmuan itu apa? Yaitu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, terus ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu kan kita masih di zaman yang modern ini juga sangat cepat perkembangan iptek-nya. Nah, jadi kita tuh harus berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan. Juga kita harus mewujudkannya secara pribadi dan kolektif, yaitu salah satunya dengan berkegiatan yang positif, yaitu berperilaku kreatif, inovatif juga. Dan kita harus sering-sering membaca yang hal positif dengan cara dengan cara berkarya dan selalu mengkondisikan dan memanajemenkan waktu dengan sebaik-baiknya. Masih banyak pemuda yang tingkat pendidikannya rendah sehingga membuat mereka kesusahan untuk mencari pekerjaan. Nah, pertanyaan yang paling ditunggu ini sesuai dengan tema kita. Apa sih upaya kita sebagai anak muda di usia yang produktif ini dalam menghadapi tantangan bonus demografi? Ya, benar sekali yang dikatakan Aisyah tadi. Jadi kan pemuda seringkali disebut sebagai agent of change atau agent perubahan. Nah, itu untuk mewujudkan bonus demografi memang tidak semudah membalikkan tangan. Nah, yaitu oleh karena itu perlu adanya niat komitmen yang tinggi dari setiap individu masing-masing. Tekad mewujudkan impian, karena impian sangat penting. Tanpa impian, seseorang tidak akan memiliki cita-cita. Dengan impian, setiap individu terdorong untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Dengan mencermati adanya berbagai kondisi yang masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, diperlukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai dengan agama, budaya dan sosial. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat warga bangsa negara. Jadi, keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu kunci sukses dalam memanfaatkan dari bonus demografi itu. Apabila kita tidak dapat memanfaatkan peluang bonus demografi, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan yang akan kita hadapi bersama. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Muhammad Pipi, untuk waktunya. Semoga Indonesia memang benar-benar sampai ke cita-cita kita dengan daya saing yang unggul dan penuh inovasi. Dan semoga Indonesia lekas pulih dari pandemi COVID-19 ini agar kita semua dapat berkegiatan seperti biasanya lagi. Untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak. Berikan dong nih kata-kata terakhir motivasi untuk semua para pemuda. Oke, bisa. Jadi kita semua harus bersifat intuitif. Nah, itu apa? Yaitu yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk selalu berbuat dan dalam hal positif. Wah, motivasi yang sangat bagus dan keren banget nih untuk kita semua. Nah, di penghujung acara ini kami ingin berpamit diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.